Militer Israel menyerbu rumah dua tahanan Palestina yang bakal dibebaskan. Penyerbuan itu dilakukan di hari Jumat 24 November 2023, hari pertama gencatan senjata sementara diberlakukan di Gaza. Seperti diketahui, jeda pertemuan itu dilakukan sejak pukul 7 waktu setempat atau sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Middle East Monitor, dua rumah tawanan yang diserbu adalah kediaman Amani Al-Hashem dan Zaina Abu. IDF mendatangi rumah mereka yang berada di Yerusalem. Selain menyerbu rumah, IDF juga memperingatkan keluarga mereka agar tak melakukan wawancara dengan para wartawan. Diketahui sejak Jumat pagi, Israel memanggil anggota keluarga dua tawanan Palestina itu dari Yerusalem untuk diperiksa. Disebutkan pula bahwa Israel menyita telepon dan mereka ditahan hingga sekarang. Selain itu, dilaporkan pula bahwa pasukan IDF mengancam keluarga tahanan bernama Fatima Shahin. Diketahui keluarga Fatima itu bermukim di Bethlehem. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.